Halo, apa kabar Anda semua? Ketemu di hari Rabu. Ini hari Rabu, saya sering lupa tanggal. Ya. Ini kalau nggak salah ini tanggal 29 September. Kita jadi 88. Oh, 28. Nah, kan salah kan? Saya sering salah hari. Kebiasaan lama sebagai wartawan nggak pernah memperhatikan tanggal merah, tanggalnya sama semua pokoknya. On terus gitu ya. Tinggal berapa hari lagi nih ke G30 SPKI. Dan seperti biasa, situasinya kalau menjelang G30 SPKI menghangat gitu, dan beberapa stasiun televisi ini menariknya sudah juga mulai memutar film itu ya, film G30 SPKI yang dulu sempat tidak boleh tayang tuh Bung Rocky. Ya selalu setiap September kita dakdikduk karena ingat kembali beberapa peristiwa di masa lalu yang sebetulnya adalah ideologi perang dingin waktu itu, kemudian masuk ke Indonesia lalu berubah jadi ya suatu peristiwa yang kemudian dicatat sejarah sebagai pelan manusia itu. Nah, sekarang kita ikuti lagi ritme yang sama bahwa upaya untuk hak asasi manusia oleh beberapa hal termasuk kegagalan pemerintah Jokowi untuk meneliti ulang dan memutuskan status dari peristiwa-peristiwa besar yang berhubungan dengan pelanggaran HAM itu, 65 lalu macam-macam sampai soal reformasi. Tapi khusus tentang 65 selalu kita mesti lihat bahwa itu peristiwa yang faktor internasional dan upaya memulihkan keretakan bangsa itu juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobi juga masih ada dan bahkan menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobi. Tetapi paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama itu. Dasarnya tuh, dan itu yang kita mau ingatkan bahwa bangsa ini sebetulnya bukan kembali kalau pemimpinnya punya konsep yang mendasar yang juga orang tuntut otentik dari beliau tuh, dari presiden terutama tuh, bukan konsep-konsep yang disodorkan oleh pembantu-pembantu dia, baik yang punya kepentingan oligarkis atau yang punya kepentingan mendekat pada kekuasaan. Jadi masalah bangsa ini pada akhirnya tergantung kecepatan dan kemampuan Pak Jokowi untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, tapi memberi harap akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum. Nah itu yang nggak ada tuh, dan kita mulai ragu apakah pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi bisa mengatasi masalah ini. Kalau masalah ekonomi udah pasti berat itu, tapi masalah perpecahan bangsa ini, mungkin ekonomi bisa pulih suatu waktu nanti, negara-negara Barat menganggap oke, kita bantu Indonesia deh karena Pak Jokowi presiden tuh. Tetapi soal-soal sosial politik, terutama yang bersifat ideologis itu nggak bisa dipulihkan dengan bantuan Barat. Itu hanya boleh kita kerjakan sendiri sebagai bangsa. Nah itu yang nggak ada pada Pak Jokowi. Pengetahuan beliau tentang demokrasi itu minim sekali. Di mana-mana demokrasi, kebebasan, tapi indeks kita itu tidak membaik. Indeks demokrasi kita tidak membaik. Ya, ya. Nah, dan di tengah situasi itu, orang sekarang dihebohkan dengan peretasan dari sejumlah jurnalis ya. Peretasan jurnalis narasi terutama ini kan karena belakangan ini kan Najwa Shihab itu sangat mengkritisi soal polisi gitu ya. Dia sebenarnya melakukan edukasi bahwa dia publik harusnya tahu hak-haknya kita berhubungan dengan polisi juga terkaitan dengan kasus Sambo, dan kemudian mereka diretas, dan orang juga kemudian kait-kaitkan kemarin ada fenomena Biorka. Kemana nih Biorka, kok ngilang? Kemudian karena bersamaan dengan itu DPR menyetujui penambahan anggaran dari BSSN, dan orang selalu curiga dengan masalah-masalah semacam itu, ini memang sengaja dimainkan gitu. Ya itu berminggu-minggu kita bahas soal Biorka, dan kita bilang ya Biorka itu bukan orang, Biorka itu institusi kan, itu udah bahas. Dan orang menduga ya kalau dia institusi artinya dia resmi disodorkan untuk mengalihkan opini publik. Tapi ketika betul tadi di mana anggaran bidang security, lalu ketemulah asumsi kita dengan
politik itu bahwa DPR akhirnya secara resmi menaikkan anggaran. Sama seperti jeruk mas jeruk kan akhirnya kan soal. Jadi Bjorka itu mengupas sendiri dan semua orang merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan tuh. Mungkin bagian-bagian tertentu dari sistem intelijen kita itu merasa anggaran masih kurang. Oleh karena itu tambah lagi tuh. Tapi bahkan setelah anggaran berlebih, ketegangan sosial nggak berhenti juga kan. Kan mestinya anggaran intelijen itu diam-diam dipakai juga untuk menimbulkan kesetaraan sosial, kesejahteraan ideologi itu nggak jalan. Jadi bahayanya anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan. Kalau wilayah intelijen itu nggak bisa dikontrol oleh publik, wah itu bahaya betul. Dan kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh intelijen. Tiba-tiba mungkin udah ada di sekitar kita, lalu data diserap atau upaya untuk menekan dan proyek penekanan itu kemudian pertama-tama tentu akan diarahkan pada para jurnalis kritis. Nah, Nasosiap pasti sangat kritis tentang kepolisian dan memang berhak kita tahu kenapa lamban betul. Apa betul ada sesi baru di wilayah kriminal itu? Apa benar bahwa pada akhirnya Presiden Jokowi juga cuma bisa meminta dipercepat-cepat begitu tahu bahwa percepatan itu bisa juga merembet ke istana lalu berhenti itu sinyal-sinyal itu bahayanya tuh. Nah, ini kan memang heboh ini soal peretasan sejumlah jurnalis dan sekarang jumlahnya bertambah. Tapi yang menarik tentu saja apa yang disampaikan oleh Usman Hamid ya dari Amnesty International yang dia dengan tegas langsung meminta Polri untuk menertibkan anggotanya, ya, menindak anggotanya yang melakukan peretasan. Jadi artinya ini Amnesty International sudah punya data berarti ya bahwa yang melakukan peretasan itu adalah anggota Polri. Dan saya kira ini kan sangat berbahaya ya kalau kemudian ada masyarakat yang kritis terhadap lembaga kepolisian, harus ada kemudian ada jurnalis yang kritis dan kemudian dibalas dengan peretasan. Padahal kita ingat Pak Listio Sigit pada waktu itu siapa yang kritiknya paling keras terhadap polisi itu akan jadi teman saya. Pada waktu itu kan begitu Pak Listio Sigit menjanjikan, tapi realnya terjadi sebaliknya. Ada yang kita lagi tunggu sebetulnya. Kasus Sampo ini mau sampai di mana kira-kira? Jadi sebetulnya selama kasus ini dijadikan alat untuk negosiasi di kalangan petinggi Polri sendiri, maka yang akan terjadi adalah fight back dari kelompok antar kelompok di situ. Jadi sangat mungkin ini bukan kebijakan kepolisian, tapi efeknya akhirnya membuat kita melihat bahwa Pak Sigit akhirnya nggak mampu untuk mengasuh kasus ini. Sebetulnya mengasuh kasus ini supaya nggak pergi kemana-mana kan. Jadi tanda-tanda bahwa ada fight back itu menunjukkan bahwa sebagai Kapolri gagal atau tidak sempurna memelihara suasana menjelang pemilu nanti. Itu berbahayanya. Jadi seharusnya Sampo selesai gitu tuh. Lalu kemudian masuk pada soal-soal yang sangat politis karena soal jaringan Sampo yang dianggap juga terkait dengan kepentingan-kepentingan pemenangan pemilu satu pihak di 2019 itu macam-macam. Jadi sangat mungkin ada kecemasan terbaca dari awal bahwa kepolisian itu tahu arahnya bakal terlalu berat. Beban, saya sebut aja, beban politik dari kasus Sampo itu terlalu berat. Karena itu mereka yang potensial untuk memperdalam kasus ini, itu kemudian mulai diretas. Kan jalan pikirannya begitu kan. Jadi jangan sampai bagian yang merupakan kebebasan pers itu dikait-kaitan dengan kasus ini. Justru pers membantu. Nacho siap orang yang pintar, berani, dan tentu kupingnya juga ada di mana-mana. Selain matanya ada di mana-mana. Ya mata Nacho pasti ada di mana-mana. Nah ini kan jadi sangat serius ya kalau nah, kita jangan sampai mata Nacho itu ya jangan sampai mata Nacho dimata-matai oleh nggak boleh itu tidak etis. ini serius karena ini bisa terjadi pada siapa saja gitu. Masih untung ini cuma peretasan gitu. Kalau dulu kan biasanya diikuti dengan kelompok-kelompok yang sekarang kita cukup berlega hati lah ada kelompok-kelompok yang biasanya tugasnya tukang melaporkan. Dan kemudian memang kemudian dia ditangkap oleh polisi dan tapi sejak Pak Listio Sigit kan kasus-kasus semacam ini sudah mulai berkurang gitu ya Bung Roky. Tapi ini ada intensi, ini balik lagi yang ada sebut tadi fight back gitu. Kita misalnya kasus Sambo benar kita sampai sekarang mesti mengamati dengan waspada, bukan curiga lah katakanlah gitu. Misalnya sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan.
sampai sekarang ditunda-tunda terus karena katanya saksi kuncinya sakit. Nah, kita kemudian jangan tanya, kita juga kemudian tanya-tanya apakah benar ini ada kaitan sakit atau bagian dari upaya untuk tawar-menawar yang masih belum deal sehingga sidangnya ditunda. Jadi ini membuktikan tersendat-sendatnya kasus ini bahwa Pak Sambo itu akarnya kuat sekali tuh. Ini masalahnya. Jadi daun-daunnya udah dipangkas tapi akarnya masih memproduksi klorofil saat hijau daun. Dan mulai terlihat bahwa melemah sebetulnya Pak Kapolri itu dari segi waktu udah habis, udah inflat, emosi publik udah isi dan belum ada kebentuk. Nah, sekali keadaan ini yang kita inginkan diterangkan sebetulnya oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud yang dari awal mendorong-dorong ini kan, mesti Pak Mahfud datang juga dong ke depan pers kasih tahu ini ternyata ada hambatan-hambatan internal segala macam, kan Pak Mahfud jago dalam memberi sinyal kan. Jadi paling nggak Pak Mahfud kasih sinyal lah, kasih kisi-kisi kenapa sih ini macet tuh, supaya orang tahu bahwa dia macetnya karena variabel politik atau karena variabel pembuktian atau karena menyusun dakwaan yang agak rumit. Kan itu nggak mungkin kalau soal dakwaan kan gelar perkara udah segala macam, konstruksi potensi dari kasus ini untuk melebar sudah dikendalikan. Lalu apalagi kenapa nggak dialihkan aja ke kejaksaan kan? Kan itu. Jadi satu-satu penjelasan adalah ada akar politik yang kuat pada di belakang di bawah kasus sama. Kalau akar kan di dalam tanah ya, bukan di belakang ya, tanah. Ya kalau ya kasus ya memang betul yang Anda sebut tadi soal kejaksaan kan dikembalikan lagi waktu itu ya. Tadi kalau Hendra Kurniawan tadi berkaitan dengan sidang kode etik. Kasus berkasnya Sambo ini kan sempat dikembalikan oleh kejaksaan dan kenapa kan perlu dilengkapi dan orang mengawasi dengan cermat pada waktu itu banyak bukan hanya orang biasa, ada seorang mantan hakim agung Gayus Lumbun misalnya mengingatkan, bahkan sampai ketua Komnas HAM juga mengingatkan bahwa potensi dari Sambo itu untuk lepas, untuk bebas atau setidaknya hukumannya ringan itu sangat besar. Kenapa? Karena konstruksi hukumnya itu lemah gitu ya. Sementara padahal hakim itu selalu punya kalau dia lebih baik melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah dan itu bisa jadi justifikasi gitu. Ini kasus yang sering jadi kausus selebr, kasus yang diselebrasikan. Karena dalil kita dari awal Pak Sambo ini bukan sekedar seorang pejabat tinggi Polri, tapi punya kemampuan khusus yang sangat mungkin orang anggap diwariskan oleh Pak Tito. Ada aktivitas yang di luar kontrol, tetapi dimaksudkan untuk jaga bangsa ini. Kira-kira itu kan, karena itu bikin staf khusus itu, satgasus itu, supaya dia bisa melampaui birokrasi di dalam Kapolri sendiri atau birokrasi agak. Kan begitu kita bikin politik gitu. Pada waktu itu kita bayangkan bahwa okay, itu kegiatan-kegiatan semacam itu ya biasalah di kepolisian. Tetapi waktu dia mulai memperlihatkan ada penimbunan uang, itu orang mulai curiga tuh bahwa kalau begitu ini sarang korupsi juga dong. Kalau begitu uang yang berlebih itu bisa dipakai untuk apa aja dong. Nah itu bahayanya kan. Nah bagian ini yang saya kira sekarang lagi dinegosiasikan diam-diam. Bagaimana kalau itu sampai harus dibawa ke pengadilan tuh. Tapi sebetulnya nggak ada soal juga, bangsa ini kan udah matang untuk tahu bahwa polisi memang harus direformasi total. Itu udah nggak ada soal aja. Yang baru para politisi di belakang itu yang pernah ada di dalam sinyal yang sama, lalu kecipratan beberapa proyek misalnya, mungkin mereka yang mulai bingsatan, lalu mulai menunda proses ini. Jadi itu yang kita sebut bahwa kasus Sambo ini akan membuka banyak gorong-gorong yang akan menghubung apa yang terjadi peristiwa itu di rumah-rumah yang lain tuh. Itu bukan kriminal, tapi aktivitas politik. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kita bayangkan, kalau kita lihat dari atas misalnya pakai drone, itu jalan ke arah Sambo itu bukan sekedar jalan di sekitar apa namanya daerah Duren Tiga, ya, ke arah Menteng, bisa ke arah Kebayoran, bahkan bisa ke arah Solo, Surabaya. Tuh. Maksudnya ke Surabaya lewat Solo. Iya. Nah, ini jadi begitulah gimmick ya. Ini yang menarik sebetulnya tuh. Ya. Ya. Kan okay. Peta-peta itu udah selesai kan yang kemarin saling memeras. Kan ada peta-peta yang ini peta Sambo, ini ya. Lalu mungkin ini peta Bareskrim segala macam. Itu udah selesai peta-peta itu tuh. Jadi kita lihat bahwa pemanasan di atas kertas sudah selesai. Dan sekarang tinggal orang tunggu ke arah mana panah-panah yang dulu itu dibuat peta-peta itu akan berat. Ya. Ya.
ini kan pada intinya sebenarnya seperti juga diakui oleh Kapolri sendiri juga bahwa persepsi publik itu terhadap lembaga polisian betul-betul hancur setelah kasus Ferdi Sambo gitu. Dan harusnya itu polisi itu bukannya malah kemudian seperti sekarang ketika jadi melakukan peretasan seperti tadi pada jurnalis-jurnalis ini kan gitu. Nah kalau semacam itu kan kita melihat ya memang ini. Jadi orang tadi akhirnya Kapolri di awal minta supaya publik lakukan ya mengawal soal ini. Nah sekarang publik ingin kawal itu melalui jurnalis. Terlalu dikasih kesan bahwa jurnalis nggak boleh teruskan kasus ini melalui dengan menekan narasi itu. Jadi lihat bahwa kok nggak ada kejujuran ya. Kalau betul-betul ikut soal pantauan ini ya jangan sekali-sekali itu kasih sinyal bahwa sinyal tekanan pada kerja-kerja jurnalis. Kan itu soalnya begitu. Ini meretas itu kan curang tuh meretas. Dibikin aja tandingannya kan atau kasih keterangan. Tetap Natsuo Shihab itu lakukan riset. Narasi itu kuat kemampuan akademisnya itu. Nah, kalau dia diucapkan melalui Natsuo Shihab itu artinya sinyal bahwa yang lain jangan ikut-ikutan Natsuo Shihab ya. Kan itu enggak boleh dong. Kita ada di dalam bahan yang semua orang bisa akses, bahkan sesuatu yang disembunyikan melalui di other Bjorka. Kan itu masalahnya. Nah, tetapi satu hal yang kita masih gembira, kita melihat ternyata civil society, kita sebutnya begitu sajalah, yang terrepresentasikan dari netizen itu mayoritas membela gitu ya. Meskipun kita tahu kemarin sempat rupanya buzzernya udah berubah nih sekarang, Bung Rocky. Ya. Yang kan Nazwa pertama diserang oleh selebriti dan kemudian diserang oleh sekelompok orang yang menyebutkan sahabat polisi dan kemudian ternyata ketahuan polisi ini ya istri-istrinya polisi itu juga itu yang menyerang dan publik kemudian melalui netizen itu rame-rame membela. Jadi kita masih berlega hati meskipun ada situasi fight back di kepolisian, tapi di satu sisi kita masih melihat bahwa civil society yang tercermin dari netizen tadi masih tetap menjaga akal sehatnya. Saya kira netizen udah paham semua konstelasi kasus Sambo ini, bahkan derivat-derivatnya, turunan-turunan dari kasus itu, sampai seberapa jauh Sambo mengalir atau efek Sambo ini mengalir ke wilayah yang tidak pernah kita duga dulu. Dan mata Natsuo ngikuti itu dengan ketajaman mata presenternya, mata otak maksud saya itu. Lalu orang mulai menganggap kalau begitu cederai dulu Natsuo Shihab dengan diserbu, di apa namanya, dibully, di macam-macam soal di situ tuh. Kemampuan bar ini Natsuo itu nggak mampu lagi argumen. Lalu mulai cari-cari kesalahan pribadi Natsuo itu. Kan opini publik itu berpihak pada Natsuo Shihab. Seperti channel-channel lain yang kritis, pasti orang akan cari berita di situ. Tuh. Jadi soal kita adalah, kalau ada keseimbangan berita, yang nggak akan ada ketajaman Natsuo. Tapi justru karena ketiadaan sumber berita, Natsuo menjadi sangat tajam. Kan kontrasnya selalu begitu. Tuh. Di mana kemungkinan orang berbohong, di situ akan timbul orang-orang jujur. Kira-kira ya itu. Intinya begitu aja. Oke, jadi tetap semangat ya, tetap terus kawal kasus ini ya. Saya kira jangan gampang-gampang menyerah kalau kemudian diretas. Sekarang karena banyak sekali platform ya, di zaman sekarang kita diretas di satu platform, kita bisa menggunakan platform yang lain untuk melakukan itu beruntungnya dalam situasi yang seperti sekarang ini, Bung Rocky ya. Ya itu yang sering nggak dipahami, bahwa info bisa kita sadap dari manapun juga sebetulnya dan bisa kita olah dengan kemampuan berpikir kita. Itu pentingnya. Nah, pemerintah mulai menghormatilah kegiatan jurnalis sebagai kegiatan intelektual. Nah, kampus-kampus itu sekarang channel-channel yang kritis untuk melihat keadaan dan mengikuti analisis itu. Dan FNN selalu kebanjiran pertanyaan tentang apa lagi yang harusnya kita bongkar tuh gitu. Oke. Okay. Itu rektornya sekarang Subono Arif, jadi hati-hati rektornya akan diretas juga tuh. Oke, ngomong lagi, cuman kita masih menunjukkan bahwa ini merupakan satu bentuk dukungan sikap kita bahwa kita tidak takut, ya. Media tidak takut untuk menyuarakan kebenaran gitu dan yeah. Kita akan terus bersuara kritis meskipun ada upaya. Kita takuti. Ya, apa itu yang ditakuti? Ya, jadi seluruh sejarah sedang mengarah pada percepatan perubahan. Jadi tanda-tanda percepatan perubahan terbaca ketika ada tanda-tanda untuk mencegah orang-orang. Itu aja simbolnya. Yes.
Oke, terima kasih, Bung Rocky, tetap 0%. 0% atas kejujuran. Yes.